Masa kita ada kuis, okay, jadi untuk kuis yang pertama ini kita nak uji Syaril. Oh, okay. Sebab kesepontanan. Kesepontanan, bahasa Melayu yang baru. Sepatutnya spontannya Syaril di hadapan kamera ataupun ketika mengulas majlis-majlis rasmi kerajaan. Kadang-kadang kita di dalam negara ini kadang-kadang memerlukan semuanya di dalam kepala. Ilmu itu yang paling penting sekali. Ingatnya kita dengan beberapa benda kan. Betul. Jadi hari ini kami nak menguji Syaril dengan nama-nama. Okay, kita tapi nama sultan. Ini yang biasa menteri-menteri. Biasa klise. Tak, biasanya artis je. Yes. Siapa bawa lagu Sumpah Naim Daniel? Kita yes. tahu, tapi ini siapa artis antara kami berdua? Odi. Itu itu dia biasa. Oh, salah Sonic. Kita akan keluar sekarang. Okey, baik. Jadi hari ini istimewanya kita nak uji Syaril untuk Syaril sebutkan nama sultan. Kami akan sebutkan nama negerinya dan Syaril akan menjawab secara terus. Saya cubalah sebab dalam bengkel saya pun saya sentiasa sebut benda ni sebab kadang-kadang nama menteri kita ingat, nama perdana menteri kita ingat, tapi bila sebut nama sultan dan juga raja-raja tak ramai ingat. So bagi saya bila kita sentiasa sebut benda ni, so at least anak-anak kita faham tentang institusi diraja. Baik. Okay, baik. Kita bermula sekarang. Dah jadi serius pula program ni. Kuis kita yang pertama, soalan yang pertama. Okey, baik. Kita bermula. Odi dahulu. Kita ke negeri Terengganu. Terengganu. Terengganu depannya adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Al-Watiku Billah, Sultan Mizan Zainal Abidin, Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah. Ada panjang sikit. Okey, baik. Kalau ada menonton sekali, tiada ada kertas. Ada kertas ya. Ini adalah spontan. Okey, seterusnya. Baik. Kita ke Selangor. Selangor. Selangor dia Duli Yang Maha Mulia, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Dia beza sikit. Saya terpegut. Okey. Okay. Perak. Perak, Perak paling panjang. Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Dia kena saya, saya mulut tak tutup ni. Betul, saya pun macam tiada apa pun di hadapan Syaril ya. Kita baca sama-sama. Okey, okay, kita tukar. Kita ke Perlis. Perlis dia tak sultan, tapi dia Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail. Melaka? Melaka tak ada sultan atau raja, tapi tuan yang terutama, Tun Haji Muhammad Khalil Yaakob. Sabah? Sabah pun tuan yang terutama juga, Tun Haji Juha Haji Mahiruddin. Sarawak. Sarawak pun tun juga, dia tak ada sultan, tak ada raja. Dia tuan yang terutama, Tun Abdul Taib Mahmud. Baik. Betul, okay, baik. Hebatnya. Kalau Johor. Johor Sultan, paling pendek, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Lebih kurang macam itulah kalau ingat. Nama nama agung yang paling panjang yang saya rasa paling susah saya nak hafal dululah. Nama agung, ingat nama agung kita? Betul. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Denda dia dulu. Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah. Dia panjang. Tapi bila kita sebut sedap sikit. Saya follow saya follow mulut Syaril tau. Artinya saya sebut betul juga. Ya Allah Syaril. Tapi itulah saya cakap, kalau nak hafal semua takes time. Saya pun ambil masa. Macam mana caranya? Caranya adalah ingat dulu panggilan hormat diraja di hadapan di hadapan. Ke bawah Duli, di bawah Duli. Kadang-kadang confuse ke bawah Duli dengan Duli Yang Maha Mulia. So bila saya buat research, ke bawah Duli Yang Maha Mulia digunakan untuk negeri Pantai Timur dan Kedah sahaja. Kelantan, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Kedah ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Selain daripada itu adalah Selangor, Perak, Perlis, Negeri Sembilan dan juga Johor, Duli Yang Maha Mulia. So bila kita ingat panggilan hormat di depan, baru kita ingat nama baginda dulu. Bila ingat nama baginda, baru ingat gelaran rasmi baginda, baru ingat nama almarhum ayahanda baginda dan gelaran rasmi almarhum ayahanda baginda. Barulah boleh kita ingat dengan panjang. Nak hafal yang panjang terus, it's not easy lah. Satu-satu, step by step, insyaAllah. Jadi sekarang Syaril dah hafal semua dah. Alhamdulillah lah, 9 raja tu kena hafal lah untuk jadi pengulas. Sebab contoh kalau kita buat keberangkatan, tiba tuanku di istana. Tuanku tiba, kita baru nak tengok teks, baru kita pula not sure, betul ke tak tuanku. So takes time. Baru saja kita tengok skrip, tuanku dah masuk dalam dah. Dah masuk dalam. So tak tempi dah hilang daripada visual. Daripada screen. Nak tak nak kena. Kita kena hafal juga ya. Wow. Sebab kalau ada majlis-majlis kan, keberangkatan tiba istana, betul, dia sampai keluar kenderaan masuk dah hilang dah. Macam DJ-DJ pun kan, kalau hari kemuteraan baginda bila kita sebut, biasanya saya dengar ramai yang akan sebut hari kemuteraan Sultan Selangor. Tapi kalau kita tambah hari kemuteraan baginda
Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Tambah depan tu pun dia akan nampak, nampak lagi, lebih cantik lagi. Cantik bahasa je. Macam kita lebih sebut indah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ah, lebih kurang macam itulah. Yang Berhormat Menteri. Okey, baik. Jadi itulah dia mana suaranya untuk ilmu edisi hari ini yang mungkin ilmu kita boleh share lah. Pada hari ini. Kalau kita yang lalu contohnya Zainal Zain kita tahu dah. Menyanyi pun hebat, yang ini pun hebat. Ada orang cakap suara Syahril sedap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini juga sebenarnya kita nak buktikanlah Sonic. Syahril pula. Syahril ni seorang yang sangat merendah diri. Memang beliau memang sangat pandai bersyair. Dan jadi kita dengarkan ada sesuatu. Kita nak buktikan bahawa beliau ni benar-benar hebat bersyair. Betul. Oh, dia kena ada lirik lah. Tak payah, ada kat sini. Kami dah cari dah. Sebenarnya kami dah siasat siapa Syahril. Jom kita dengarkan. Di pintu istana tidak berkunci, pedoman diberi azimat berharga seharum bunga rampaian suci. Ya, ni masa saya buat bengkel MC dekat ada satu tempat. So mereka Syair ni macam mana, sebab ramai orang muda tak ingat dah Syair. So nak tak nak saya kena buat jugalah, tapi bolehlah sumbang sikit. Alhamdulillah. Jarang-jarang tau. Okay, kita dengar lagu lah. Kita dengar lagu. Baik, banyak lagi sebenarnya kami nak kongsikan bersama dengan anda. Syair juga, Syahril juga merupakan seorang ayah yang penyayang yang boleh dijadikan sebagai contoh sebenarnya. Contoh pada saya, kepada Sonic, insyaAllah. InsyaAllah. Saya dah sambung. Ya, InsyaAllah saya akan berkahwin. Oh, itu kenyataan. InsyaAllah, insyaAllah. Okay. Semalam kita dah mainkan lagu versi Thailand. Lagu Janji Padamu. Exist. Hari ini kita ke Myanmar pula. Ada juga versinya. Versi UK. Lagu Kau Satu-Satunya dinyanyikan oleh siapa? Oleh penyanyi dari Myanmar. Namanya? Lupa nak Google. Hong Krong Ping. Salah. Lo ei am leh